bikin empek-empek ikan tenggiri dan cuko yang super pedas manis yuk teman-teman. Pertama, halusin ikan tenggiri, 1 butir telur, tambahin air secukupnya. Kalau sudah, tuangkan di wadah, masukkan bahan-bahan, bawang merah, bawang putih, garam, kaldu jamur, micin, gula, tepung terigu. Tambahkan sedikit-sedikit tepung sagu tani, aduk pelan-pelan aja ya teman, dan ratakan. Kalau sudah hasil adonannya lembut dan menyatu, berarti sudah bisa untuk kita bentuk lenjer dan kapal selamnya. Kalau yang lenjernya cukup kita putar, lalu yang ujungnya kita potong pakai spatula. Untuk kapal selamnya, bikinnya kita bulatin dulu, baru kita lubangin pakai jempol dan bentuk rapi ya teman-teman. Biar isi telur dalamnya enggak keluar, dan tutup rapat. Kemudian, didihkan air, masukkan minyak sedikit, rebusnya agak lama, dan kapal selamnya ini jauh lebih lama 5 menit ya teman-teman. Kalau sudah matang, tinggal kita angkat. Dan di sini aku mau masak sedikit, sisanya aku mau simpan di kulkas. Lanjut kita bikin cukonya, masukin gula merah, bawang putih, cabai rawit, asam jawa, dan garam secukupnya. Tinggal kita rasain, kalau udah cukup baru kita angkat.